Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit cara root placing ataupun placing ya. Versi yang V1 ataupun V2 sama ini kalau menurut saya. Ya. Ini kalau sistemnya sudah sukses tanpa ini sukses di burning tool ya. Ini kalau ini saya sudah gabungkan, tapi saya cabutkan dulu untuk kawan-kawan bisa ditengok ya. Kalau menurut saya ini versi ini mudah sekali ya. Nanti maksudnya saya taruh di dalam video ini ya, kalau mau viewernya. Oke, saya cabut dulu. Nah ini ya, udah putus. Nah ini, kemudian ini ya. Ini HDMI ini, HDMI dummy ini khususnya kita gak usah bongkar-bongkar. Gak usah bongkar-bongkar ya. Nah, dengan catatan tapi jangan root yang ini ya. Ini saya ini bantu root punya tetangga yang enggak pakai lagi, temunya di barang bekas. Dia bawa kemari. Ya. Ya, saya minta bantu untuk root ya. Agar bisa digunakan di semua jaringan. Oke, kawan-kawan yang pertama dulu kita tancap dulu ini. HDMI dummy ya. Ini. Kemudian pakai memori. Ya, memori dalam memori ini sudah ada bootkan maker. Saya sudah ada di YouTube saya, di channel saya cara membuat bootkan maker ada di situ ya, guys. Nah, langsung ya kita eksekusi ya. Oke. Yang pertama kita tancapkan ini mail to mail. Ya. Nah, tapi di lubang yang kedua ya. Ini ya. Nah, ini karena SCB ini jadi dia harus ada adaptor. Terkadang ada enggak usah pakai adaptor. Ya ini harus pakai adaptor nih. Oke, langsung kita tancap di port ya. Kita tahan ini. Ya. Tahan dulu baru tancap ini. Ini. Ah. Ya kan? Selesai kan? Saya coba kembali, saya tes. Ah ni. Saya tengok di situ ya. Dekat-dekat biar ni. Saya masukkan ada adaptor power. Duluan saya tekan on off ya. Nah. Itu. Oke, kita langsung eksekusi. Kalau kawan-kawan yang perlu firmware-nya. Ya. Kalau firmware-nya perlu bisa di download di bawah deskripsi saya juga ya. Sebentar kawan. Lagi cari apa? Firmware yang. Sebentar ya. Mana ini? Oh ya. Oh ini. Kita buka dua kali. Kita open. Yes. Ah. Kemudian yang ini ya. Yang ini kita tekan nomor 8 nanti. Ini masih status connect ya. Masih status connect. Ya, kita ini saya sudah install yang nomor pertama sudah install saya ya. Kalau kalian belum yang install dulu webcam-nya. Kemudian di scan device itu kita coba lah. Nah, itu scan device itu untuk menengok sistemnya detect enggak dengan antara STB dengan VC kita ada boleh tahu dah. Ya, saya mempercepat aja ya. Enggak usah scan device ya. Keluar aja saya ini. Karena lama. Kemudian langsung aja ya. Karena udah saya istilahkan, adapun saya tekan scan device. Saya langsung aja nomor 8 ya. Ini nomor 8 langsung press. Oke, guys. Ini di dalam ini kalau presi ini. Yang susah V5. V5 susah kali. Ya, V5 susah kali. Itu lagi jalan itu. Dia support ini. Ya. Support ya. Lagi proses root ini. Oke, kawan. Yang belum subscribe dibantu subscribe dulu. Karena subscribe gratis, kawan. Ya kan? Kita berbagi ilmu ini semakin berbagi semakin bernambah ilmu ya. Ya kan? Ini harus menunggu sampai selesai. Ini statusnya masih sukses ya.
satu saja masih sukses. Ini ya, susah juga laptop saya ini, udah capek dia. Kalau yang V5 itu yang susah. V5 itu sebenarnya bukan susah, tapi rumit. Ini enggak lama-lama ni kalau V1 dan V5 ya. Mati lampu pun apa enggak nampak, kalau saya tengok tu bisa insyaAllah ya, bukan sombong gitu ya. Artinya kita banding-bandingkan dengan yang lain gitu guys maksudnya. Dia cepat jalan, artinya RAM ini lumayan enggak besar sih. Kalau memori saya ni laptop. Tapi kalau memori kecil lebih lambat lagi. Kalau RAM-nya kecil tu laptop ataupun PC. Kemarin ada juga dari Riau, dia itu firmware-nya dah putus dia, dia ambil. Tapi enggak tembus, waktu dia sopin enggak tembus karena dia kena PC-nya bervirus yang pertama, yang kedua RAM-nya kecil. Ini kalau untuk prinsip saya udah cukup sih. Memorinya cukup ya. Bom maker, jangan lupa bom maker ya. Ngaruh juga kalau enggak ada bom maker. Kemudian kalau kawan-kawan enggak pakai HDMI jami, itu terpaksa dia harus ada obengnya ya, untuk bongkar ya, untuk shortpin-nya ya. Kalau ada HDMI dummy, enggak usah pakai shortpin, langsung aja gas gitu ya. Jadi ini kita tunggu proses dulu. Kalau udah siap itu langsung tampil di layar TV ya. Bisa diinstal 3 aplikasi ya. YouTube sama TV, kemudian ada apalagi game juga bisa. Tapi kegunaan ini sangat banyak kalau menurut saya. Gunanya apa bagi anak-anak yang kecil ya, yang sering megang HP gitu kan. Tapi dengan ada ini kita proses sehingga bisa kita gunakan lagi ya. Itu kawan yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Yang belum subscribe, like juga ya, komen ya. Boleh. Kalau mau firmware ini udah saya bilang tadi, ada di dalam video nanti ya, ataupun saya taruh di deskripsinya nanti ya. Jangan lupa ini apa, subscribe itu untuk mengembangkan channel saya supaya akan lebih apa, semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat ya. Ini sudah 88 89 90 ya. Sengaja saya tidak cut videonya ini supaya kawan-kawan bagi pemula tidak bingung ya, tidak puyeng ya. Kalau versi ini memang cukup mudah dia. Okey, dah selesai ni. Ini sudah selesai ni. Sudah selesai ni ya, kawan. Ini dah putus, dia putus sendiri dia. Okey, kita keluarkan ini. Ya. Okey, ini kita tutup. Ya. Kita cabut ini. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya, sudah bisa digunakan buat anak-anak kita. Ketimbang daripada kita simpan. Oke, terima kasih kawan sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like dan juga share ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.